Okay, hari ni kita nak hantar powder grinder kat rumah customer. Kita test powder grinder. Satu ni paling hari lah, ni tepung. Haa, mau tepung. Ni tiga, sedang. Ni sekali lah je bagi. Kita mau bagi dia keluar habuk dia. Haa, patut. Patut lah. Mata dia pakai batu? Mata dia pakai batu, ya betul. Mata dia pakai batu. Hmm. So, nak kena cari getah ataupun... Apa ada, ada. Dia dulu. Tak. Ha? Dia pusing, dia pukul. Mari saya tunjuk. Ni buka dia macam ni. Buka dia. Ni dah longgak sikit kan? Dah. Okay. Longgak sikit. Tolak ke sini. Okey. Ni dia begini, dia pukul. Dan ni sikit lagi. Dia tengok bahan juga. Nak tengok nak kisar apa? Okey, kat sini kita kena tahu. Okey. Kalau bahan tu betul-betul dah halus, kita kena buat dua kali. Ini dia paling nipis tau. Ha, paling halus. Tapi kalau bahan tu kasar, okey, kita kena pakai buat dua kali. Tuan-tuannya yang ni mata dia. Okey, kalau tengok balik ya. Saya angkat ah. Dia tiga mata kat sini. Yang ni duduk luar. Belakang. Ya, ni belakang. Ha. Ini tengah adalah mata-mata ni. Okey. Ni duduk dalam. Okay. Ya, banyak ah. Ni duduk luar, ni duduk dalam. Okey. Kalau untuk maksudnya macam beras. Okey, beras ni kalau boleh buat proses dua kali. Ha, dia tak boleh terus buat ni. Dah buat dua. Sebab apa? Dia teruk kan. Sebab beras tu dia ni dekat dia. Kalau bahan tu kasar, kita bagi dia lubang nak keluar kecil, motor dia kuatlah. Kuat, lama-lama boleh jam. So penggunaan dia tetap buat dua kali lah. Jalan ni dulu. Okey, kalau bekas saya ambil yang sedang lah. Kita buat dua kali. Dua kali. Kalau untuk dapatkan nak jaga mesin lah. Kena buat dua kali. So macam tu masukkan dia. Okey, ni kita buat bekas lah. Okey. Kita buat empat lah. Boleh. Okey. So, sekejap. So kita kunci dia lah. Kita kena kunci. Ini kita tak sikit. Dia sekali mesti boleh banyak lah. Kalau sini dia 30 kilo dia sejam. Tapi kalau boleh tu buat kurang 20 kilo sejam lah. Kat sini tempat nak masuk tu ada dua. Satu kat sini. Satu kat sini. Satu kat sini. Ini lubang ni. Lubang ni saya nak masuk dia. Dia banyak nak masuk besar. Banyak masuk besar lah. Haa, banyak masuk kecil. Kuat. Haa. Bulat kan. Dia boleh, tak ada masalah. Dia cuma kalau hak yang layak pula lah. Kalau yang nipis ni, kalau nipis ni, kalau kita duduk pasar dia keluar, dia boleh jam motor. Itu pesanan dia lah. Dia tetap kena buat dua kali. Bagi dia halus sikit, baru kita masuk sekali lagi. Saya ada buat, saya buat lagu ni dulu. Lepas tu macam boleh dah, buat dua kali lah. Kalau dalam ni dia macam tepung kan. Ha. Dia nak pusing tak boleh. Dia boleh lekat. Dia lekat. Ah tu je memang patah mesin tu tak boleh ada ayak kena krim betul.
Kita kalau kita buka tu, kan takut dia terbang. Ha. Ha, buka terang tu boleh lah. Ha, boleh dah, dah nak masuk. Boleh dah nak masuk. Ah, switch dia berani. Tengok. Ha, ni switch dia. Oh tu. Dia buka. Masa tu tuang tu, nampak tak meter ni? Kalau boleh tu jangan lebih daripada 25. 20 lah. Tak 20 ni lah. Ah, kadang-kadang kalau kita belajar ke, bawa banyak. Tak cepat kadang-kadang. Ah, dia boleh ni. Dia sebab dia dalam padat. Dalam banyak. Okey, Amar. Hasil dia. Dia nak lari pun pada ayok lah. Dia tepung lah. Tepung lah ni. Eh, yuk Amar. Kan nak kalau ikutkan ni lagi ni lah kena buat sekali lagi lah kalau nak ni lah tapi tak faham buat apa tak ni ya saya tu buat tu lah tak ni yang penting ni. Okey, nampak tak tadi ni tuang? Abang tuang dia berat mana tak bikin sampai kat 20 ya. Kalau saya setengah customer dia tak tahu dia bubuh banyak-banyak. Naik 30, 35, boom, jam. Okay. Tu jaga. Ya, kita tuang tu, kita tengok meter agak 20, maintain dia bagi dia hancur dulu. Bagi dia hancur dulu, kita tambah. Kita tuang sikit. Kita tambah. Ya, betul. Sini yang ni kan. Ni cuba tengok dia dengan ni bezalah sikit. Yang ni nampak kasar sikit. Okey, yang ni betul-betul jadi macam tepung. Ni dia ni. Tu. Dia kasar sikit ni. Dia tak pun macam ayok. Dia tak ni. Ayok pedak tu. Yang dulu ni lah. Ayok.